berhubungan tentang pengadilan tindak pidana korupsi atau yang masih masuk dalam gawai dan hukum pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tindak pidana yang berwenang memeriksa lagi dan mengusut kali yang melakukan menyuruh melakukan dan terus serta melakukan perbuatan yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku koordinator sekretaris badan pengawasan tindak pidana korupsi berpengaruh dengan menyalahgunakan dan juga daerah penyelenggara pengawasan bupati dan wakil bupati kabupaten Bapak tahun anggaran 2020 kabupaten Bapak yang tidak sesuai dengan sinarian yang dapat menghidupkan keuangan negara atau keuangan negara sesuai perhitungan keuangan kerugian negara dalam laporan hasil audit PPKN nomor LAPKKN garing 248 garing PW 27 garing 5 garing 2021 tanggal 12 Agustus 2021 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Program Provinsi Papua Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah daerah penyelenggaraan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Papua tahun anggaran 2020 yang sebesar 5.669.469.523 rupiah. Ini kabarnya sama siapa ini? Ini bahwa terdakwa Siti Khadijah Ihab SE binti Jabrani Ihab dan pendudukannya sebagai koordinator sekretaris Bawaslu Kabupaten Papua Barat Republik telah menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan sarana yang ada padanya memanfaatkan penyalahgunaan dana hibah kegiatan tugas pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Papua tahun anggaran 2020 untuk menjadi keuntungan bagi pribadi diri terdakwa dan terdakwa bahwa kepada perbuatan terdakwa dengan terdakwa saling mengingat mengalir dengan terdakwa terpisah terdakwa Pakin Tuan Bin Samsung Jamani dalam terdakwa terpisah terdakwa Abdul Jami Tami Iwanas bin Haji Jekai Iwanas dan berkata bisa dan terdakwa Yati Kandu anak dari Saus Kandu dan berkata bisa negara juga berkata laporan hasil audit dan rapat kunjungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKB terkira berkata barat nomor dalam PN 248 dari PB 27 dari 5 dari 2021 tanggal 5 Agustus tahun 2021 terdapat kerugian negara sebesar 5.629.400.000 rupiah. Buat terdakwa Siti Khadijah S.Bt. Adi yang menikah tersebut melanggar dengan pasal 3 ayat pasal 16 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagai telah dibuat dan ditambah dengan Undang-Undang 3 nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999